Ya, salam sehat, tetap semangat. Kembali lagi kita belajar. Kalian harus tetap semangat walaupun masih belajar di rumah, apapun kondisinya. Kalian harus tetap semangat, antusias, dan penuh tanggung jawab. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kita akan belajar kimia SMA kelas 10 K13 bab 1. Ya, kita akan belajar melanjutkan materi sebelumnya. Jadi, untuk kompetensi dasar, sebelumnya sudah Bapak jelaskan untuk 3.1 menjelaskan metode ilmiah, hakikat ilmu kimia, keselamatan dan keamanan di laboratorium, serta peran kimia dalam kehidupan. 4.1 menyajikan hasil rancangan dan hasil percobaan ilmiah. Tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu memahami ilmu kimia dan peranannya, memahami karakteristik ilmu kimia, menerapkan prinsip-prinsip metode ilmiah untuk memahami fenomena kimia di sekitar, menjelaskan materi dan klasifikasinya, menggunakan peralatan di laboratorium secara tepat. Materi yang dipelajari, metode ilmiah, ini sudah dipelajari di video sebelumnya. Hakikat ilmu kimia, peran kimia dalam kehidupan, keselamatan dan keamanan kimia di laboratorium. Untuk mengingat kembali metode ilmiah, kita lihat langkah-langkah dalam metode ilmiah. Yang pertama, merumuskan masalah, menemukan hipotesis, menetapkan variabel penelitian, menetapkan prosedur kerja, mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis data, membuat kesimpulan, mengkomunikasikan hasil penelitian. Nah, kita bahas sekarang pengertian dari ilmu kimia atau latar belakang, mengapa ilmu kimia itu sangat penting untuk dipelajari. Nah, ilmu kimia itu seringkali disebut sebagai pusatnya pengetahuan, sebab ilmu kimia dibutuhkan untuk mempelajari ilmu pengetahuan lainnya. Nah, mempelajari ilmu pengetahuan lainnya, misalnya fisika, biologi, geografi, lingkungan hidup, geologi, kesehatan dan kedokteran, sejarah, dan bahkan proses hukum, itu pun membutuhkan ilmu kimia. Jadi, ilmu kimia ini mendasari ilmu-ilmu yang lain. Nah, di samping itu, ilmu kimia juga dipandang sebagai ilmu yang sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Jadi, ilmu kimia sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Tanpa ilmu kimia, hidup manusia mungkin masih akan seperti zaman purba atau primitif. Tanpa mobil, tanpa listrik, tanpa komputer, tanpa telepon genggam, tanpa DVD, serta umur manusia akan pendek karena penyakit-penyakit baru yang muncul tidak bisa ditemukan obatnya menggunakan tanpa ilmu kimia. Nah, apa hakikat ilmu kimia? Nah, hakikat ilmu kimia itu adalah ilmu yang mempelajari susunan atau struktur materi. Juga ilmu yang mempelajari sifat-sifat materi. Ilmu yang mempelajari perubahan materi dan ilmu yang mempelajari energi yang menyertai perubahan materi. Kita lihat penjelasannya satu persatu. Nah, untuk ilmu yang mempelajari susunan atau struktur materi, maksudnya adalah struktur dan susunan materi itu mencakup komponen-komponen pembentuk materi dan perbandingan tiap komponen dalam materi, serta menggambarkan bagaimana atom-atom penyusun materi tersebut saling bergabung atau berikatan. Nah, itu yang dimaksud dengan susunan atau struktur materi. Sedangkan yang dimaksud dengan sifat materi, sifat di sini mencakup sifat fisis atau wujud dan penampilan, jadi mempelajari sifat fisisnya, wujud dan penampilan, dan sifat kimia.
Sifat suatu materi itu biasanya dipengaruhi oleh susunan dan struktur dari materi tersebut. Jadi ini masih berkaitan dengan susunan dan struktur dari materi. Selanjutnya, ilmu yang mempelajari perubahan materi. Nah, perubahan materi di sini meliputi perubahan fisik atau wujud dan perubahan kimia. Nah, perubahan kimia ini perubahan yang menghasilkan zat baru. Ya, contohnya banyak sekali dalam kehidupan kita sehari-hari, perubahan kimia dan perubahan fisik. Yang perubahan fisik misalnya perubahan bentuk kayu dari papan menjadi kursi atau menjadi lemari dan yang lain. Kalau perubahan kimia, misalnya kalian membakar sampah, itu sudah termasuk perubahan kimia. Atau makanan yang kita cerna di dalam tubuh kita diolah, ya, itu menjadi senyawa baru atau terjadi perubahan kimia. Selanjutnya, ilmu yang mempelajari energi. Nah, dalam proses perubahan struktur, jadi struktur materi itu selalu dilibatkan energi yang menyertai perubahan materi tersebut. Nah, bagaimana proses dan besarnya energi yang terlibat, serta asal-usul energi tersebut dihasilkan atau diperlukan, nah itu dipelajari di ilmu kimia. Nah, bagaimana peran ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari? Kita lihat dulu cabang-cabang ilmu kimia. Manfaat ilmu kimia di berbagai bidang. Nanti kita juga lihat peran ilmu kimia dalam menyelesaikan masalah global karir di bidang kimia. Yang pertama kita lihat cabang-cabang ilmu kimia. Yang pertama, kimia organik itu mengkaji struktur, komposisi, reaksi, dan sintesis senyawa-senyawa organik. Misalnya alkohol, karbohidrat, dan bensin. Kimia anorganik itu mengkaji senyawa-senyawa anorganik, sifat dan pembuatannya, misalnya garam, mineral, senyawa logam, dan materi lainnya. Kimia analitik ini mengkaji penelitian tentang kimia kualitatif dan kuantitatif dan cenderung berkaitan dengan pengembangan dan aplikasi peralatan analitik. Biokimia ini mengkaji, ya, ilmu kimia yang berkaitan dengan biologi, khususnya sifat dan komposisi senyawa dalam makhluk hidup serta hasil perubahannya. Kajian ini meliputi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan enzim. Kimia lingkungan ini mengkaji masalah-masalah lingkungan seperti pencemaran, penanganan limbah atau sampah, dan pengadaan air bersih. Kimia farmasi, ini ilmu kimia yang mengkaji tentang penelitian mengenai isolasi zat aktif, bahan alam, pembuatan atau sintesis, dan pengembangan bahan alam yang berkhasiat obat. Kimia fisik, itu ilmu kimia yang berkaitan dengan ilmu fisika, seperti energi yang menyertai reaksi kimia, sifat fisika, dan sifat kimia, serta perubahan kimia. Kimia pangan. Nah, kimia pangan ini adalah ilmu kimia yang berkaitan dengan bahan pangan. Kimia inti. Nah, ini ilmu kimia yang mengkaji tentang penelitian zat-zat radioaktif, penanganan dan pemanfaatannya dalam bidang kedokteran, pertanian, dan hidrologi. Nah, ini cabang-cabang ilmu kimia. Manfaatnya kita lihat bidang kedokteran. Contohnya pembuatan obat-obatan atau pembuatan alat-alat kedokteran. Nah, itu menggunakan ilmu kimia. Bidang pertanian misalnya, contoh pembuatan pupuk dan pestisida. Ya, untuk menyuburkan tanah dan membunuh hama. Selanjutnya bidang geologi. Ini penentuan unsur-unsur yang terkandung dalam bebatuan atau benda-benda alam lainnya. Bidang teknik sipil, contohnya mempelajari kelebihan dan kekurangan suatu material bangunan. Bidang berikutnya, misalnya biologi, penentuan struktur dan sifat senyawa, karbohidrat, protein, enzim, lemak, dan asam nukleat. Bidang hukum,
pemeriksaan sidik jari dengan larutan AgNO3. Nah, ini contohnya gambarnya. Pemeriksaan sidik jari dengan larutan kimia AgNO3. Bidang mesin misalnya, mempelajari sifat dan komposisi logam yang baik untuk pembuatan mesin. Jadi sebelum mesin dibuat, itu dipelajari dulu sifat dan komposisi logamnya supaya mendapatkan kualitas terbaik. Nah, bagaimana peran ilmu kimia dalam menyelesaikan masalah-masalah global? Nah, misalnya di sini menemukan sumber energi alternatif seperti alkohol. Jadi, dengan ilmu kimia kita bisa menemukan sumber energi alternatif selain bensin. Nah, seperti alkohol misalnya. Selanjutnya, pembuatan biogas. Nah, pembuatan biogas ini menggunakan bahan baku kotoran hewan ternak. Jadi, di kotoran hewan ternak itu direaksikan sehingga menghasilkan biogas yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, di Jambi ini ada beberapa tempat yang sudah menggunakan biogas. Selanjutnya, program Langit Biru misalnya melengkapi knalpot kendaraan dengan katalis konverter. Jadi, di kendaraan itu ditambahkan katalis konverter supaya zat-zat pencemar itu tidak mencemari lingkungan atau mengurangi zat pencemar yang dikeluarkan oleh kendaraan. Nah, bagaimana dengan karir di bidang kimia? Nah, ini contohnya misalnya bidang pengendalian mutu dan dalam industri kimia, ya, jadi pengendali mutu dalam industri kimia. Peneliti di laboratorium dan pusat pengembangan milik pemerintah ataupun swasta. Selanjutnya, tenaga pendidik bidang kimia di lingkungan pendidikan, misalnya guru bidang kimia. Bidang produksi di industri petrokimia. Nah, ini yang berkaitan dengan bidang kimia. Masih banyak karir yang berkaitan di bidang kimia. Jadi, kalau kalian ingin berkarir di bidang kimia, kalian harus benar-benar sungguh-sungguh mempelajari ilmu kimia. Nah, selanjutnya keselamatan kerja di laboratorium. Nanti yang akan kita pelajari alat-alat laboratorium dan kegunaannya, bahan kimia, sifat dan simbolnya, penanganan sampah, limbah, laboratorium, serta keadaan darurat, petunjuk dan larangan di laboratorium. Kita lihat alat-alat laboratorium dan kegunaannya. Mungkin kalian pernah melihat ya alat-alat laboratorium yang akan Bapak jelaskan ini. Yang pertama, tabung reaksi ya. Nah, ini untuk mereaksikan bahan kimia dan menyimpan larutan kimia dalam volume sedikit. Gelas beker, ini menampung dan mencampurkan bahan kimia. Pipet tetes, mengambil larutan dalam volume sedikit. Gelas ukur, ini untuk mengukur volume larutan. Labu ukur, membuat larutan dengan konsentrasi tertentu. Pengaduk, ini untuk mengaduk pada saat melarutkan. Selanjutnya ada tabung reaksi. Ini tempat meletakkan tabung reaksi. Pembakar spiritus sebagai alat pembakar. Nah, untuk pembakar spiritus ini, kalian saat menghidupkan atau mematikan, terutama saat mematikan, itu tidak perlu ditiup, ya. Jadi kalau ditiup membahayakan. Cukup ditutup saja dengan menggunakan tutup khususnya. Apinya akan mati, jadi tidak perlu ditiup, karena kalau ditiup biasanya akan semakin membesar. Selanjutnya, corong kaca. Ya, corong kaca ini sebagai alat untuk menopang saat memindahkan larutan ke wadah lain supaya tidak tumpah. Ini corong kaca. Selanjutnya, Erlenmeyer, menampung dan mencampur bahan larutan dan atau cairan, biasa digunakan dalam proses titrasi. Penjepit tabung, ini memegang tabung reaksi ketika dipanaskan. Mortal atau alu, mortal plus alu, ini menggerus dan menghaluskan bahan kimia padat. Selanjutnya, bahan kimia, sifat dan simbolnya. Nah, kalian mungkin pernah melihat ya simbol-simbol
yang ada pada obat misalnya, atau pada bahan-bahan yang lain, pada makanan, pada minuman dan sebagainya, pada zat-zat kimia berbahaya, itu ada simbol-simbol seperti ini, ya. Nah, bagaimana atau apa pengertian simbol-simbol seperti ini? Kita lihat di sini. Nah, yang pertama itu simbol, ya, kalau kena tangan itu tangan terluka. Ini contoh simbol pertama. Itu sifat bahan kimianya korosif, artinya menyebabkan perkaratan. Ini contohnya asam nitrit dan asam sulfat. Asam sulfat ini terdapat pada aki mobil, ya. Jadi cairan aki mobil itu mengandung asam sulfat. Kalau mengenai tangan, tangan bisa terluka. Kalau mengenai logam, logamnya bisa berkarat. Selanjutnya simbol X, ini menyebabkan iritasi, ya. Ini amonia belerang dioksida misalnya. Nah, selanjutnya ini simbol berikutnya ini membahayakan lingkungan, ya. Jadi zat pencemar. Ketika dia berada di lingkungan, dia mencemari lingkungan. Ini perak nitrat, contohnya raksa 2 klorida. Lambang tengkorak seperti ini itu beracun. Ya, merkuri, gas klorin dan sianida. Masih banyak lagi contoh yang lain. Terus selanjutnya gambar mudah meledak, ini simbol mudah meledak, amonium. Nah, baru-baru ini 1-2 hari ini di Lebanon itu terjadi ledakan amonium, ya. Jadi kalau amonium itu tidak disimpan dengan baik atau tidak pada suhu dan ruangan tertentu, dia akan meledak, ya. Amonium, nitrat, nitroselulosa. Selanjutnya simbol mudah terbakar. Ini kelompok alkohol, dietil ether, keton dan alkohol. Lambang seperti kipas angin, ini sifat bahan kimianya radioaktif, misalnya uranium, plutonium. Selanjutnya lambang pengoksidasi, jadi dapat mengoksidasi. Ini kalium dikromat, hidrogen peroksida. Lambang X, di bawahnya ada simbol huruf, itu berbahaya jika masuk melalui pernapasan, mulut, dan kontak kulit. Nah, ini sangat berbahaya ketika dihirup, masuk melalui mulut ataupun kontak kulit. Ini kloroform, ya. Mungkin pernah mendengar tentang kloroform yang sering digunakan. Selanjutnya petunjuk untuk menangani buangan sampah. Nah, ketika kita praktek di lab, ya, tentu ada banyak residu atau sampah yang dihasilkan. Bagaimana cara menangani? Yang pertama, kategori fine chemical, ya, hanya dapat dibuang ke saluran pembuangan atau tempat sampah jika tidak bereaksi dengan air. Jadi kalau tidak bereaksi dengan air, dia bisa dibuang ke saluran pembuangan atau tempat sampah. Tidak eksplosif, artinya mudah meledak, tidak bersifat radioaktif, tidak beracun, dan komposisinya diketahui jelas. Jadi kalau komposisinya diketahui jelas, ya, tidak berbahaya bagi lingkungan, itu bisa dibuang ke saluran pembuangan atau tempat sampah. Larutan basah. Sebelum dibuang, larutan basah kecuali alkali hidroksida itu biasanya harus dinetralkan terlebih dahulu, ya. Proses penetralan bisa dengan cara dilarutkan atau direaksikan dengan asam, ya, dengan larutan asam. Selanjutnya larutan asam. Sebelum dibuang, larutan asam harus dinetralkan pada tempat dan prosedur sesuai ketentuan laboratorium, sama dengan larutan basah. Harus dinetralkan terlebih dahulu. Selanjutnya pelarut. Nah, pelarut yang dapat langsung dibuang di saluran pembuangan adalah pelarut yang tidak mengandung halogen. Jadi kalau pelarutnya tidak mengandung halogen, itu bisa langsung dibuang, ya. Tapi kalau mengandung halogen, itu harus diproses dulu sebelum dibuang. Bahan mengandung merkuri. Pembuangan bahan yang mengandung merkuri, misalnya seperti pecahan termometer, termometer merkuri, manometer, pompa merkuri, ya. Nah, mungkin ini pernah kalian menggunakan termometer
lalu termometernya pecah. Nah, pembuangan bahan merkurinya ini tidak boleh sembarangan, ya. Harus dilakukan dengan ekstra hati-hati karena membahayakan kalau kena tubuh kita. Bahan radioaktif, sampah radioaktif memerlukan penanganan khusus. Jadi, khusus untuk sampah radioaktif ini memerlukan penanganan khusus. Air pembilas harus bebas merkuri, sianida, amonia, minyak, lemak, bahan beracun, dan bahan berbahaya lainnya sebelum dibuang ke saluran pembuangan. Nah, bagaimana jika terjadi kebakaran di laboratorium? Kita lihat penanganannya. Jika nyala api kecil, kalau nyala apinya kecil, lakukan pemadaman dengan alat pemadam api ringan atau APAR. Biasanya ada di lab, ya, atau di tempat-tempat umum seperti tabung kecil itu untuk APAR. Ya, matikan sumber arus listrik atau gardu utama agar listrik tidak mengganggu upaya pemadaman kebakaran. Jadi kalau terbakar, listrik masih hidup, itu matikan dulu listriknya supaya tidak merambat ke daerah lain api. Selanjutnya lokalisasi api. Jadi apinya dilokalisasi supaya tidak merembet ke arah bahan mudah terbakar lainnya. Jika api mulai membesar, jangan mencoba untuk memadamkan dengan APAR. Jadi kalau sudah membesar, itu nggak usah menggunakan APAR. Segera panggil mobil unit pertolongan bahan kebakaran, bahaya kebakaran, PBK terdekat. Atau kalau di Jambi itu damkar. Bersikaplah tenang dalam menangani kebakaran. Dan jangan mengambil tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Jadi walaupun dalam kondisi kebakaran, tetap tenang, jangan panik. Ya. Kenapa? Kalau panik itu bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan di laboratorium. Jadi saat praktek, ya, kalian nanti perlu perhatikan hal-hal apa yang perlu dilakukan di laboratorium. Walaupun kita saat ini masih online, ya, tidak mungkin ke laboratorium, tapi paling tidak kalian tahu. Yang pertama, membaca petunjuk praktikum atau merencanakan percobaan yang akan dilakukan sebelum memulai praktikum. Jadi harus membaca dulu petunjuk praktikumnya. Menggunakan kacamata pengaman dan atau penutup wajah. Bagi yang menggunakan lensa kontak harus berhati-hati dan menjaga agar tidak ada bahan kimia yang masuk ke mata. Jadi kalau pakai lensa kontak itu harus benar-benar berhati-hati supaya bahan kimia berbahaya tidak masuk ke mata. Menggunakan sarung tangan apabila diperlukan. Jadi kalau diperlukan itu menggunakan sarung tangan. Selama bekerja di laboratorium harus menggunakan baju laboratorium dan harus dikancingkan dengan baik untuk melindungi diri dan mencegah kontaminasi pada baju yang digunakan. Bagi wanita yang berambut panjang diharuskan mengikat rambutnya. Jadi yang rambutnya panjang itu harus diikat supaya ketika mobilitas atau berpindah tempat itu rambutnya tidak mengenai bahan-bahan kimia yang ada di lab. Dilarang makan dan minum di dalam laboratorium. Kenapa dilarang? Ya, saat makan dan minum di laboratorium itu bisa terkontaminasi dengan zat-zat kimia berbahaya yang ada di laboratorium. Ya, memang tidak semua zat kimia di laboratorium itu berbahaya, tetapi alangkah baiknya kita tidak makan dan minum di laboratorium. Selanjutnya, menjaga kebersihan meja praktikum dan lingkungan laboratorium. Pastikan bahwa keran gas tidak bocor sewaktu hendak menggunakan bunsen. Pastikan bahwa keran air selalu dalam keadaan tertutup sebelum dan sesudah melakukan praktikum. Jagalah agar semua senyawa dan pelarut jauh dari mulut, kulit, mata, dan pakaian. Jika terkena bahan kimia, bersikaplah tenang dan jangan panik. Nah, jadi kalau terkena bahan kimia berbahaya, kamu tidak perlu panik, cukup kamu laporkan saja kepada guru atau tenaga laboratorium. Apabila kulit terkena bahan kimia, jangan digaruk. Jadi kalau kena misalnya asam sulfat atau
yang lain itu jangan digaruk agar tidak menyebar. Segera bersihkan bagian kulit yang mengalami kontak langsung menggunakan air bersih. Nah, lebih bagus lagi air bersih yang mengalir. Selanjutnya, kita bahas tentang materi dan pengklasifikasiannya. Nah, untuk materi ini sudah dipelajari di kelas 7 SMP. Ini Bapak hanya mengenalkan atau mengingat kembali ya, mengingat kembali supaya kalian nanti lebih mudah lagi mempelajari ilmu kimia di SMA. Yang pertama tentang materi dan pengklasifikasiannya, zat tunggal atau zat murni. Apa itu zat tunggal? Adalah suatu zat yang komposisinya terdiri atas zat-zat dengan sifat kimia yang sama. Nah, itulah zat tunggal. Zat tunggal itu terdiri dari sejenis materi. Jadi, sejenis materi, contohnya karbon, belerang, oksigen, air, alkohol. Nah, ini contoh-contoh dari zat tunggal. Unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi secara kimia menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana. Unsur merupakan zat tunggal yang paling sederhana dari materi. Contohnya misalnya hidrogen H, karbon C, nitrogen, fosfor, besi, emas, dan magnesium. Ya, ini contoh-contoh unsur. Ya. Nah, ini unsur-unsur yang berhasil ditemukan oleh ilmuwan. Jadi ada banyak unsur-unsur yang sudah ditemukan, ada 100 lebih ya. 120 lebih ya yang sudah ditemukan. Kalau yang terbaru nanti kalian cek tabel periodik unsur, ini namanya tabel periodik unsur, tabel yang menunjukkan unsur-unsur dan sifatnya. Kalian nanti cari yang terbaru, lihat berapa unsur-unsur yang sudah ditemukan oleh peneliti. Nah, selanjutnya lambang unsur atau lambang atom. Nah, di sini Bapak tampilkan gambar menurut John Jacob Berzelius, ini orang Swedia. Setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf awal dari nama Latin unsur yang bersangkutan dan ditulis dengan huruf besar atau kapital. Jadi dasarnya itu nama Latin ya. Jadi misalnya nama Latin dari hidrogen itu adalah hidrogen ya, hidrogen. Berarti huruf awalnya itu H, makanya hidrogen itu lambangnya H besar ya. Bagaimana kalau dia lambangnya sama, ada yang sama huruf awalnya? Itu di untuk membedakannya menambahkan satu huruf lainnya. Misalnya emas. Emas itu bahasa Latinnya aurum ya. Dia ditambahkan U atau lambangnya AU ya. A-nya besar, U-nya kecil. Itu untuk lambang unsur atau lambang atom. Selanjutnya senyawa. Senyawa terbentuk oleh perikatan kimia dari dua atau lebih jenis unsur. Sifat suatu senyawa berbeda dengan sifat unsur penyusunnya. Contohnya misalnya H2O dan NaCl. Dan ini ada contoh-contoh lain dari senyawa. Jadi banyak sekali senyawa-senyawa yang ada di alam. Di rumah kita saja, di dapur misalnya, itu banyak sekali senyawa-senyawa atau zat-zat kimia yang digunakan. Nah, campuran. Campuran adalah materi yang terdiri atas dua atau lebih zat dan masih mempunyai sifat zat asalnya. Contohnya larutan garam, ya, air lumpur, santan. Nah, permasalahannya ini nanti bisa kamu pikirkan. Apa perbedaan bersenyawa dengan bercampur? Ini bisa kalian cari jawabannya. Apa bedanya bersenyawa dengan bercampur? Selanjutnya, partikel dasar penyusun materi. Yang ini dapat berupa, yang pertama atom. Atom ini adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang masih mempunyai sifat-sifat unsur itu. Atom suatu unsur diberi lambang sama dengan lambang unsur tersebut.
Misalnya NA, MG, BA, CA, FE. Masih banyak lagi contoh lainnya. Molekul. Nah, molekul ini adalah partikel netral yang terdiri dari dua atau lebih atom, baik atom sejenis maupun atom yang berbeda. Molekul yang terdiri dari sejenis atom disebut molekul unsur, misalnya H2, O2, O3, N3, N2, itu molekul unsur. Sedangkan molekul yang terdiri dari atom-atom yang berbeda disebut molekul senyawa, misalnya H2O, CO2, H2SO4, dan lain-lain. Ion. Ion adalah atom atau kumpulan atom yang bermuatan. Ion yang bermuatan positif itu disebut kation, sedangkan ion yang bermuatan negatif disebut anion. Ion yang terdiri dari satu atom disebut ion tunggal, ya. Ion tunggal atau monoatom. Sedangkan ion yang terdiri dari dua atau lebih atom disebut ion poliatom, ya. Contoh kation tunggal Na+, K+, kation poliatom misalnya NH4+, H3O+, anion tunggal Cl-, S2-, anion poliatom NO3-, OH-. Nah, itu contohnya. Selanjutnya, partikel unsur bisa berupa atom, bisa berupa molekul. Pada umumnya, setiap unsur termasuk unsur logam mempunyai partikel berupa atom. Hanya beberapa unsur non-logam yang partikelnya berupa molekul. Contohnya, hidrogen H2, fosforus F4, belerang S8. Molekul yang terdiri atas dua atom disebut molekul diatomik. Contoh, molekul hidrogen, nitrogen. Molekul yang terdiri atas lebih dari dua atom disebut molekul poliatomik. Contoh, molekul fosforus, belerang. Nah, partikel senyawa bisa berupa molekul, bisa berupa ion. Dapat berupa molekul disebut senyawa molekul, atau ion disebut senyawa ion. Senyawa dari unsur logam termasuk senyawa ion, sedangkan senyawa dari unsur non-logam termasuk senyawa molekul. Contoh senyawa molekul misalnya air, H2O, senyawa ion, kalsium karbonat atau CaCO3. Rumus kimia. Nah, rumus ini menyatakan jenis dan jumlah relatif atom yang menyusun suatu zat. Dibedakan menjadi tiga, ada rumus molekul, ini menyatakan jenis dan jumlah atom yang menyusun molekul suatu zat. Contohnya rumus molekul air itu H2O. Ini rumus molekul. Rumus kimia senyawa ion menyatakan jenis dan jumlah atom yang menyusun suatu senyawa ion. Ciri khas senyawa ion adalah salah satu atom menyusun senyawa tersebut bersifat logam, letaknya di depan biasanya, ya. Dan ketentuannya memang di depan, misalnya Mg NO3 dua kali, BaCl2, ya, CuSO4, NaCl. Nah, selanjutnya rumus empiris, disebut juga rumus perbandingan, menyatakan jenis dan perbandingan paling sederhana dari atom-atom dalam suatu senyawa. Contohnya, etuna dengan rumus molekul C2H2 dan mempunyai rumus empiris CH. Rumus kimia senyawa ion adalah rumus empiris, contohnya garam dapur NaCl. Nah, sampai di sini proses belajar kita kali ini, ya. Semoga apa yang dipelajari menjadi bermanfaat, ya, dan bisa memotivasi kalian untuk terus semangat belajar di rumah karena kondisi kita masih dalam kondisi yang membahayakan pandemi virus corona. Jadi Bapak harapkan kalian tetap semangat di rumah, tetap menjaga kesehatan, ya. Cuci tangan, terus menggunakan masker jika ingin keluar, dan jaga jarak, ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.